Pengendalian diri adalah kunci. Beragam peristiwa kita hadapi dalam kehidupan, senang, susah, lapang, sempit, nikmat, musibah, keberhasilan, ataupun kegagalan. Bukan di situ batu uji kita, karena itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu uji kita adalah bagaimana merespon dan menyikapi semua itu. Nikmat tidak disombongkan, musibah juga tidak membuat patah arang. Keberhasilan tidak menjadikan jumawa. Kegagalan juga tidak membuat putus asa, apalagi mencerca. Rasul menyampaikan, "Laisa syadidu bis-sur'ah, walakin asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang hebat itu yang menaklukkan musuh di badan tempur. Orang yang hebat adalah yang mampu mengendalikan diri pada saat dia marah. Beruntung orang yang punya pengendalian diri yang baik dan selalu melihat segala sesuatu dari sudut yang positif.